Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sahabat Leslar, kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya. Oke, baiklah sahabat Lesnar, di sini ada kabar mengejutkan dan kabar cute dari Ayah Kejora soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Seperti apa ya sahabat? Simak videonya sampai habis. Oke, untuk kabar yang pertama ini datangnya dari instastory-nya Bang Renzi, yang mana di sini ia menjelaskan buat yang nanya makna motif bordiran di baju Dedek semalam ya sahabat. Di sini dikatakan bunga lavender berwarna ungu cantik. Gak cuma warnanya yang menarik, makna di balik bunga lavender sendiri gak kalah cantik dan puitis. Lavender punya arti kesetiaan, ia menjunjung tinggi rasa percaya tanpa sedikit pun ingin berkhianat. Kalau ingin membuktikan kesetiaan, coba berikan bunga lavender sebagai lambang rasa setiamu padanya. Wah wah wah, sungguh makna yang sangat indah ya sahabat. Yang mana tadi malam Lesti Kejora memakai baju yang berwarna lavender hasil Bang Renzi sendiri. Oke, lanjut ke kabar berikutnya ya sahabat. Di sini datangnya dari akun Instagramnya Ayah Kejora, yang mana di sini dalam captionnya dituliskan, coba tebak lagi ngapain. Ini adalah foto waktu Ayah Kejora dan Bang Rizky Billar mau OTW ke Sumba ya sahabat. Dalam kolom komentar para warganet pun menebak, lagi nyari tanggal pernikahan Leslar. Komentar lain juga mengatakan, lagi bicarain GBK. Wah wah wah, ada-ada saja nih ya Ayah Kejora, bikin kita menjadi penasaran apa yang lagi dilakukan oleh Ayah Kejora dan Rizky Billar. Semoga keharmonisan antara ayah dan calon menantunya tersebut selalu abadi selamanya ya sahabat. Kita kawal sampai halal untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar. Oke, baiklah para sahabat, mungkin itu saja kabar update kali ini. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.